Saudaraku, saya sekarang berada di sebuah sekolah, yaitu Sekolah Tahfidz Al-Quran Hati Beriman. Sekolah ini berada di sebuah dukuh Cabean di Mangonsari, Salatiga. Saudara-saudara kita di sini berusaha semaksimal mungkin untuk membuka sebuah sekolah yang mudah-mudahan itu bermanfaat buat anak-anak kaum muslimin, menguatkan akidah-akidah mereka, supaya mereka bisa hafal Quran, demikian pula mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengenal agama. Sekolah ini sangat membutuhkan ururan dari para muhsinin untuk membebaskan tanahnya, yang sekarang Alhamdulillah sudah dibebaskan sekitar 1.500 meter, dan akan dibebaskan kembali, yaitu sekitar 1.500 kembali. Dan insya Allah, tentu ini termasuk jihad, di dalam rangka apa? Menyebarkan ilmu. Dan semoga ya hati para muslimin terketuk untuk membantu sekolah yang insya Allah ini bermanfaat sekali untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara.